Oke guys, jadi di video kita kali ini kita bakal nge-review Taman Fathan Alesano yang ada di Cijeruk. Jadi buat kalian tonton video ini sampai habis ya, karena di video kita kali ini kita bakal ulas tentang harga, fasilitas yang ada di sana, serta aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Oke, langsung aja, check it out. Oke guys, yang pertama adalah tempat parkirnya ya. Di sini bayar parkirnya itu 5.000 per kendaraan. Setelah parkir tadi, kita diwajibkan untuk cuci tangan dulu sebelum masuk ke tempat wisatanya. Untuk harga tiketnya itu 5.000 ya per orang. Ini masih murah banget guys. Jadi kalian buru-buru ke sini sebelum harganya mungkin nanti naik, dan mudah-mudahan juga harganya tetap segini ya. Yes, akhirnya kita sampai juga di Taman Fathan Alesano. Dan kalian pasti view pertama yang kalian lihat itu kalian bisa disuguhkan dengan alam hijau dan indah sama hewan-hewan yang menyambut kita semua. Nah, di area tempat masuk yang pertama itu banyak banget hewan-hewannya ya. Ada banyak burung, burung-burung, sama kambing, sama apa itu? Burung unta. Itu ayam kalkun. Oh, salah. Ya, enggak gak sih? Iya. Kalkun. Nah, ada ayam kate juga. Ayam kate. Ayam batik. Kate siapa? Setelah tempat hewan-hewan tadi, di sini tuh ada kafenya, jadi di sini ada tempat makannya gitu. Dan buat kalian yang pengen beli, itu kalian beli dulu. Habis itu kalian nunggu, dan setelah itu baru kalian bisa bawa ini ke tempat-tempat yang ada di Taman Fathan Alesano. Nah, ini menu makanan di Taman Fathan Alesano ya guys. Harganya juga rata-rata 15.000, jadi masih terjangkau banget. Dan buat kalian harus sabar-sabar aja di sini, karena ya lumayan rada ngantri. Jadi mending kalian sambil ngobrol buat nunggunya, atau kalian bisa foto-foto dulu di bawah karena nanti bakal dipanggil juga pesanannya. Yang di belakang aku itu adalah area makan buat kalian makan, minum, nongkrong, ngobrol, ngegibah, ngegosip, ngerumpi. Oke guys, kalau kalian nggak suka area outdoornya gitu, ada area yang tertutupnya gazebo-gazebo kayak yang di bawah sini nih. Kalian bisa lewat sini turun ke bawah, dan itu tutup. Enaknya tuh buat keluarga kumpul sama teman-teman banyak gitu. Nah, kita mau cobain spot foto mana di sini. Warning. For your info ya guys, Taman Fathan Alesano itu cabangnya dari Taman Fathan Hambalang yang ada di Sentul, dan ini baru buka banget sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi langsung aja kalian kesini lihat gimana sih yang cabangnya, apa sebagus yang ada di Hambalang, yang ada di Sentul. Ini dia guys, view dari Taman Fathan Alesano. Nah, di sini tuh kursi dan mejanya tuh semuanya serba putih ya. Lokasinya ada di Cijeruk Bogor. Nanti aku tulis alamatnya di sini ya. Terus ini tuh katanya lebih bagus view-nya daripada kakaknya di Taman Fathan Hambalang. Karena aku belum ke Taman Hambalang, jadi aku belum bisa ngasih tahu ke kalian nih lebih bagus yang mana. Buat kalian yang pernah ke Taman Fathan Hambalang, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira view-nya lebih bagus yang mana nih, yang di Hambalang atau yang di Cijeruk ini.
Jika kalian pengen suasana yang lebih romantis, datanglah ke sini ketika sore hari atau malam hari, guys. Karena lampu-lampu di sini tuh pastinya indah banget. Karena kemarin kita kesininya siang, jadi kita nggak bisa nunjukin ke kalian gimana view ketika malam hari di sini. Tapi dijamin deh, di sini tuh emang benar-benar adem. Terus emang kita tuh lagi ada di ketinggian, jadi benar-benar view kota Bogor itu kelihatan. Pokoknya cocok banget deh buat kalian main kesini, ajak teman, ajak pacar, semua. Oke, terakhir fasilitas yang ada di sini yaitu disediakan juga musola. Jadi kalian kalau datang sore mau sholat maghrib di mana, tenang aja, di sini udah ada musola kok. Ini toiletnya masih baru. Masih baru ini. Oke guys, sekian dulu ya video dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton. Dan sampai jumpa di tempat hits lainnya. Dadah. Ini burung. Burung. Ada dua soalnya. Burung apa sih? Kalau ini? Kalau ini lovebird. Lovebird. Burung nuri terbang jauh. Kasian burungnya. Ini burung apa?